ini Pak, ini caranya kita mau ngasih probiotik Pak. Jadi pertama kita buka seperti itu. Nah ini dibuka Pak. Wah ini super joss Pak ini. Beliaunya ini super joss ini. Nah, ini yang menemani saya tiap malam ya ini Pak ini. Namanya Mas Nur Jai ya ini. Andalan saya ini. Nah diaduk-aduk dulu seperti itu. Karena bahan-bahan herbalnya semuanya bisa biar rata Pak. Gitu. Nah, sudah barusan gitu terus langsung dituangkan Pak. Tuangkan ke dalam apa sajalah yang jelas wajib disaring. Penyaringnya. Intinya seperti ini. Nah, bahan-bahan seperti ini yang saya maksudkan di video saya yang kemarin-kemarin itu, ini adalah campuran dari bahan-bahan herbal seperti itu. Ada kunyit, ada jahe, ada temulawak. Selepas itu, Mas Nur. Nah, ini terus diperas. Nah, diperas sampai benar-benar enggak ada airnya, bisa turun semuanya seperti itu. Hasil perasannya ini Pak, ini nanti bisa kita manfaatkan juga seperti ini. Hasil perasannya ini jangan dibuang, karena ini pun juga manfaatnya besar sekali. Ini bisa langsung kita masukkan ke dalam pakan ayam itu bisa itu. Nah sudah diperas, langsung kita masukkan ke botol lagi. Karena apa dimasukkan ke botol itu untuk takaran Pak sebenarnya. Hanya untuk takaran saja. Hanya untuk takaran saja seperti itu. Itu takarannya 1,5 liter Pak ya, botol air mineral itu. 1,5 liter itu saya masukkan ke dalam drum air minum itu berbanding 200 liter air Pak. Nah ini sudah siap kita masukkan ke dalam bak air minum yang ada di atas tandon air itu Pak. Nah saya punya dua itu tandon airnya itu yang ada di atas itu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Fit Purnama Farm. Halo, apa kabarnya semua? Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat Pak ya. Tanpa kekurangan satu apapun. Di video kali ini Pak, kita akan membahas tentang peran probiotik bagi ayam broiler, terutama di masa brooding Pak ya. Seperti itu. Sengaja video kali ini saya buat untuk malam hari, biar kita mengerti kondisi malam hari ini seperti apa. Saat ini usia ayam umur 6 hari. Besok 7 ya. Besok 7, sekarang 6 hari Pak. Seperti inilah Pak kondisinya. 6 hari. Pelebaran sudah kita lakukan tadi pagi. Jadi sudah tinggal satu sekat ini Pak, tinggal satu pelebaran lagi. Nah ini yang masih kosong, ini yang masih kosong, semuanya masih punya peranan satu sekat semuanya. Langsung saja Pak untuk peranan probiotik bagi masa brooding untuk ayam broiler. Yang jelas Pak, apapun itu jenisnya, apapun itu bentuknya, yang jelas peran probiotik itu kalau bagi saya secara pribadi sangat penting sekali Pak. Mengingat apa? Karena di masa brooding ini adalah masa di mana pembelahan sel terjadi sebesar-besarnya. Jadi yang kita harapkan pada waktu masa brooding ini, ayam kondisinya di dalam tubuh ayam itu
bisa sel-selnya itu bisa terbelah sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, karena itu adalah fondasi dari untuk masa pertumbuhan seperti itu. Kalau selnya ini bisa tercapai, bisa semaksimal mungkin terbelah, insya Allah nanti kedepannya yang kita harapkan itu masa pertumbuhannya itu tidak terhalang, Pak, seperti itu. Karena waktu masa brooding seperti ini adalah masa yang paling rentan. Saya misalkan masa brooding ini seperti kita membangun rumah. Membangun rumah yang kuat, yang kokoh bisa dilakukan asalkan pondasinya itu super kuat. Sama dengan masa brooding seperti ini. Itu. Nah, masa brooding adalah masa-masa pondasi bagi tubuh ayam untuk membelah sel sebanyak mungkin. Seperti itu. Nah, pembelahan sel bisa terjadi semaksimal mungkin kalau menurut saya peran pakan yang terserap sama ayam itu harus semaksimal mungkin. Seperti itu. Jadi pakannya harus terserap semaksimal mungkin, nutrisi-nutrisi yang ada di dalam pakan ini sebisa mungkin bisa terserap, Pak, seperti itu. Karena itu yang akan nanti menentukan dari masa pertumbuhan seperti itu. Itu masa pertumbuhan itu mas apa ya? Fase grower, seperti itu, growing. Seperti itu. Kalau dalam bahasa kerennya seperti TSTS bilang itu seperti itu, Pak. Gitu. Nah, peran probiotik ini sangat penting bagi pertumbuhan ayam, terutama di masa brooding ini. Karena apa? Pembentukan sel-sel ini bisa terjadi. Contoh, sel untuk pembentukan tulang, sel untuk pembentukan bulu, pembentukan daging, pembentukan semuanya. Jadi saling terkait. Nah, peran probiotik ini bagi saya secara pribadi itu yang sangat berarti, Pak. Sangat-sangat setengah wajib kalau bagi saya. Seperti itu. Karena itu nanti yang membantu untuk menyempurnakan nutrisi yang ada di dalam pakan biar bisa terserap dengan maksimal. Itu harapannya. Demikian, Pak, video dari saya. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan lewat komentar. Seperti itu. Demikian, Vic Purnama Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.